Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanthaliku biha al-usub wa talinu biha as'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, hadratil mukarram, sekaula mulja'a kisatajanah, para habaib, para kiai, wabil khusus sahibul hajah, Bapak Mudhar, sekeluarga, arimangken memperingati hari wafatnya Haji Almarhum Haji Fadil. Moga-moga selamatkan kak Dintoh. Esapora tuhusan sarang Allah. Amin. Epe jember kuburna. Amin. Epe terak kuburna. Amin. Tersekau lemul ja'aki al-Habib Abdurrahman Idrus bin Abdurrahman al-Kaf al-Habib Muhammad al-Jufri bendeka Kiai Hasan ben sadejana para kiai, para pengasepo sebenarnya kak Dintoh. Muka-muka satu aja na para kiai, para pesepo, para habaib kak Dintoh selalu elancing lagi umur sarang Allah dalam ketaatan dekat Allah. Beri kesehatan zahir wal batin. Muntak karena bangsa kiai ini kak, selam malam jaga, minta ke Allah, minta sepora. La sobba alaikum sobbal, pasti beri adab, la sobba alaikumul adab sobba, pasti adab ini kan langsung jenderen, dekat kau leben panjenengan satu aja. Para kiai kak Dintoh yang Allah Ta'ala lihat sehingga Allah ki adebu ke gunung, ki adebu ke tasik, boleh matur dajah tasik, laut tasik, remon tsunami nyaman ya. Napa kemet sekali wah. Onggu ke matur kak Dintoh banyak ulama, banyak kiai, banyak reng wali ki pending bi Allah. Lah edisak bedetang ulama, edisak bedetang wali, edisak bedeh seki mon malam nangis kan kok munajat dekat seko neka putana para kiai bun para habaib hum amanul ardi pengaman dun jok mongko bungkoh montak epakoh akin jegat jok mongko bungkoh montak dek tiang ah rebu tak rebu. Moga-moga para habaib lancang lagi umur Allah Ta'ala. Dukan saja aja nah, Sohibul Hajat, Bapak Mudhar, napa saya ke keluar Kak Dito, sikabi nyambut gula panjenengan, sikabi amul ja'aki gula panjenengan saja aja, ikan TNB lebih sarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, Allahumma. Tersi hadir saja aja nah Bapak, Bapak, Ibu-Ibu, wabil khusus Ibu-Ibu, muka-muka oleh rahmat dari Allah. Kurang anu, amin. Mohon rahmat kurang delem, amin. Tambahin, moga-moga si hadir soki kepi. Santap. Tak terus rahmat terus so. Bomon soki rahmat datang bebego. Rahmat sini memberi ya. Masyaallah hadirin saya cintai insya Allah Subhanahu Wa Taala. Kau leban panjenengan saja jekak Dintoh berada bulan semulja bulan Al Haram. Berenang bulan-bulan Kak Dintoh, sekama bulan-bulan ingat bulan Rajab Kak Dintoh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala aberiin banyak-banyak fadilah, banyak-banyak khususiyah. Ben sebagaimana gula ben panjenengan sadaja kau ingin bahwa bulan Rajab neka terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj nyambung debuna Al-Habib Muhammad Al-Jufri segala masalah salat saking muljena salat, saking muljena bidu bi perintah selain bidu perintah pasaan malaikat Jibril turun apa sa Muhammad apa sa perintah haji Jibril turun pakon haji perintah jihad aperang Jibril seturun perintah zakat Jibril seturun khusus situng perintah senyamana sol kanjing nabi sepekatas ngalak cipi. Umpama nikah panjenengan nikah ekeremen salam biyentaren oreng nah di masih lebih senang
umpama nabi dia teretan, abi tak ketemu, kirim salam tu, cik bungkur beribu dia lah kirim salam tu. Tak nyaman apa nyaman? Nek ada teng jibi, benih kirim salam Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi yon ceng jibi hanya untuk mendapatkan satu parentah sholat. Yang kebanyakan umat telah tak tuhat doh. Bengki, orang semakin ini kemun suruh adalil luar biasa. Eh tanyain tak bojong, bo gula cinta ke Habib, tak usah bojong. Ego dia, boleh tak ada siap bentang aja. Banyak. Gula cinta ke Kiai, gula ngapti ke Kiai, tak usah bojong. Ambura. Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nekah bujang Nabi. Orang si abantu sengat dam dek ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tasare semalam 500 rakaat. Nek haddam ke kanjeng Nabi, laban haddam siapa? Karo haddam Habib, anu beb dek gula tace beb ki banyak beb, ngane kene banyak beb ki. Ki mage gula banyak. Anu beb dek gula mun masuk neraka sare beb ah cek nyaman. Enggak nyari orang hilang pemandian dua bola. Tak segampang itu, ti. Wah, pola sanggun lebang neraka pas. Assalamualaikum, kumsalam. Anu apa keluar fulan? Cia. Nah, malaikat tak kenal dolar. Malaikat tak kenal rupiah. Sampai bisa aja gepancen dengan cibi. Makle jadi orang saya selamat. Saya pertama, gula pancen dengan mereka juga sholat mereka. Sampean mau tak sholat pak, andai selamat nah berrepot tebus nah. Berrepot, tak bojong, nanti lagi tahlil. Bengki, mau tak bojong bang. Berboleh saya tahlil gak aneka. Tak tetang kemun tahlil sergep toh. Sergep sara, sergep tak sergep. Jadi nak mau bener yang mati berempat saya tahlil. Iya banyak roh berempat, telok jadi banyak janil munahu. Petok. Petok. Satu, seket sampai lebih lagi. Setedung. Setedung bekto tahlil berempah. Berempah. Paling lepet tok lima tak belum bolo bebe. Pajri ya setelan-telan lagi nah. Pajri ya bi pancen dengan telan-telan lagi nah. Mun tak metepak cibi sampean sedangkan orang ini kamu tak bejeng sekalian. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ni kena ku seksaan-seksaan segala macam. Gula cerita seksa, tak cerita surga. Mau cerita surga, hayal melolo benda kiri. Apalagi pak bapak, hayal bidadari melolo tak hari-hari. Apuh, mau bidadari leh enjaan ni ku. Mau nginum ku kopi, kopin ke telah. Yang dina tak ada kopin, bebe. Bidadari mau nginum kopi, kopin ke tel. Ya karena tak ada bidadari dina, ya tak ada kopin lah. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Mun suruh cerita bidan lah pak pak jabat tapi dari pak ki binen sambian nek pak mun masuk surga mon ya mau tak masuk surga ya bodon ki mon masuk surga lebih retin dari bidan dari satu kali lipat sampean niku sepesek jeleng-jeleng gua tak bentak setepote sepesek jeleng-jeleng mau masuk surga glowing mon teroh tak teroh teroh apa glowing ah masuk surga teroh glowing ah masuk surga tapi tak apa aja san rasan tak ambu kekit setelah tanan masalah bengket tak rimare can malaikat malik alabiyupul halo kau padaku denak benti dikau bendeki denak. Kanjeng Nabi ini kak Isra Mi'raj ini kuwaki bermacam-macam seksaan. Bahkan eka sa'idu buwaki jaipon. Bahwasanya seksana orang sa'at jina aki sholat. Sebek tobei. Sebek tobei. Pas tak ikodok. Tak atobet. Sampai mati. Pas tak ikodokin bi anak bodona. Sampai seterus salah kelepain. Neka bedelem nerakah 500 ta. Coba bitong. Umur berapa sampean? Tos. Umur tos seket aku. Cik tua nah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Anggaplah umur seket, mulai tak abojo umur berapa? Ya, insya Allah mulai di anak telok, bik mulai tak abojo. Ya lebih tong, lebih tong. Kibi tong tipi, warna aku kalkulator gak sakon. Sekarang Kanjeng Nabi ini kan luar biasa. Kanjeng Nabi ini kan nekuk labung aswarga. Bahkan liya ghufira lakallahumma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar. Kanjeng Nabi ke dusanah sebekal dateng bi dusanah seampun kelebet esapora. Artinya Kanjeng Nabi tidak bisa agawe itu sangking maksumah. Ini para nabi pak monggul panjenengan jauh nero bojok nero mon buah abon tak kira maksum jauh mon nyaman maksum mon orangnya tak maksum sekali. Saking maksum makan Kanjeng Nabi, toman Kanjeng Nabi kak ditok ki cuman bujangan, ki cuman mengembala kambing umur 13, 14, 15 tahun. Nek toman mengembala kambing musim panas, karena orang Arab nek mun musim panas, mengembala kambing nek malam, tak kuat keluar yang siang poton, Pak. Mongki. Para apa ada bi medhur panas, para apa ada ke panasan Arab ki. Insyaallah sampean mau pindah ke Arab ring mudhur mangkan banyak pernah ke Arab. Siapa ada panas serius. Banyak pernah Saudi Adramut, banyak ring mudhur etari mah banyak. Langsung pernah aja ada panas serius. Panas pojek panas. Jadi malam baru mengembala kambing. Pernah suatu malam Kanjeng Nabi mengembala kambing. Sarang kanjana bodo nak orang serapah mengembala kambing. Bodo ya tas bukit. Bener bukit bodo kemantanan. Pah bedo orkesan, lambok lah orkes, tak boleh hiburu hadir, berarti hiburu lah dia. Lambok orkes, kau zaman zaman jahiliyah. Iya, tak modern orkes, lambok lah. Tari tari perut dan lain sebagainya. Maka Kanjeng Nabi saya pun ada buka kancana. Engkau toron aja, demah neku orkes. Terus engkau netep dekik marisa bunga abeli boleh. Iya, toron Kanjeng Nabi. Depak ke pertengahan bukit, tak ketelak ke kancana. Ya tak ketelak ke tempat orke. Tengahnya bukit, beri ketondu ya Allah. Beri ketondu, teku pak Kanjeng Nabi pak, tak bisa lah kodu. Beri ketondu, ini kan tak jadi Nabi ini kaki. Ini umur 14, 13 tahun, 15 tahun. Apa ketondu, apa saren sara Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak tengahnya bukit, jaga matahari sudah tinggi. Orkes nalabu. Ini mau bukan macam-macam. Kau enter orkesan pola mak ketonduro jalan ni kau tak kira depak depak ungguan depak, oh tak jen binar ni kau ya. Ni ke Kanjeng Nabi pun maksum. Alhamdulillah ni ke kau pin datang. Kerja bidat dari ni tak dari. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten tak nyindir pun enten keng napo. Ni ke Kanjeng Nabi ni ke pun maksum. Tak bisa ala kau dosa. Neka ki mun abojong ya Allah apa boleh tepak musim dingin. Musim dingin neka mun la Arab neka dinginnya luar biasa. Neka abojong budek masjid, abojong budek luar sampai kuku kakinya neka belum. Sampai keluar dul. Neka sampai Siti Aisyah lesoh, rajin neka lesoh. Duh Kanjeng Nabi malah abojong melolok. Bener yang bini ingat. Ada. Ada. Mun sampean abojong melolo. Epanglo. Ah! Abojong melolo. Kodak korolo. Beres kare sekone e kok. Tasbih melolo e puter. Ada ya ada iya bareng bini iki Pak iki. Iya de emah boleh lah Pak. Minta de emah ba. Masa kabi di bitin dutin de ida. Lah hari ya lah trem banjir ya. De beden ring bini treme be bo macet Pak. Pak. Reng bini ini kah pacar cerita aki pacar cipta aki kau boleh cereming. Hugu, keng mon tadak reng bini, ongguan tadak reng macol. Ongguan, mon tadak reng bini, buat akhir ajab sab ke Malaysia. Mon tadak reng bini, dunia tak jalan lah. Bangki, kira kira males kapi. Tak berjanji teh kubu jangan kita andi bini, teh dung lalu lakon. Tak ujang bujangan tu. Aku lojor si ala aku malas. Begitu di bini bersih agak tak laku. Oh, ada agak benar so. Depak makai ke Saudi dah depak. Ke Siti Aisyah ni ke sampai leso. Panjenengan ni ke Guste. Pone sepora tu sana. Mak ki asolat ngak ni ke Guste.
cik saran apa kanjeng Nabi debu apa engkau tak oleh asyukur ya Aisyah Allah Ta'ala berding kok sebagai makhluk selesai inilah wujud rasa syukurku kepada Allah subhanahu para hadirin ibu-ibu muslimat bapak-bapak semulja kisar Allah subhanahu wa ta'ala manusah kak dinto sarang Allah ecipta aki bede hidup bede mateh kiba mari mateh odi mari odi ya ada lah kan beken nomor odi mateh odi mateh odi mateh kan beken ruah kadung lah mateh lah tak diodi sekali lah setrum kurang setak Allahumma sallallahu Muhammad debuna Allah manusah nekapun etatah kehidupan-kehidupan gak dintoh pun etatah mon oning de emak kehidupan gak dintoh abek bekal de emak ah maka abek neka bekal ngas teh-teh dalam odi banyak orang tak ngas teh-teh dalam odi karena kelopain tak nyemak ke Allah bahkan Al-Quran jarang ebuk tau salam dolem edulum ayat sewalawal be dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala adabu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat bagaimana mungkin jaya Allah mak bisa panjenengan kebineka ingkar kelepain ke Allah wa kuntum amwata sedangkan panjenengan gulu sadojona para nabi para wali para aulia para kiai para habaib saben amwata tade kepiwa engak lambe beri duma nah nang lahil mahfud bila tak engak berisa nomor berempat duma sak engak ya enggak engak lah deplok de iri lah ratawa kepire yure engak ya lambe tak engak fahyakum kemudian kamu diberi kehidupan oleh Allah. Diberi odi sal Allah Ta'ala. Kehidupan gak dintoh beda beberapa fase. Jadi gak kiji? Ah, betah melulur ya. Wajar muring bine. Aduh, kah. Wajar muring bine ini kah. Kipun dentoh, pak. Apa jangan gila, pak? Mungkin, careme, nyerepet, seberang beda. Baca cipta, nah, pak? Mungkin. Sampai mau nyare bine, pak. Ki nyari saya cerai cereme Ramadan tu bengki reng bini ni ke cereme ni kan bisa ngangkat terus jatuh sing laki mon kuat mon go mon kuat mon tak kuat ya mon tak mati hidup stres sampai tek kuat gue nek kuat kireng nek bini an maturun kan cereme lebih dari bereng coba bongki ong gua belum dikacah reng mutur kabin bereng coba gua tanya dia mah dibinin ban lemes lemes dak remo beb maren beb gigi tak ong gua monggo beb ada iya oh abin ban sing angga mon deye mon mutur tempen tek ku reng coba tengah di reng coba temur terutama mutur waline benyaan di mbak sampean ke jabatan tengah paling entar sunan kali joko hi sunan apa boleh Bunang Rohi Tuban, ya Sunan Bonang Jawa Endro lah, Sunan Kudus, Gunung Jati Jawa Barat, ya berapa biki kira? Ah, selain lain, Abu Munjabo Timur pak, masuk Surbojo Sunan Ampel, bodo botol putih. Oh, katanya mau rusuk nih Pasuruan lah Aulia atau Po, isak bodo kehamil bodo seburuk. Ki, katanya mau boleh Girdojen Girlaon bodo kepi pak, Girlaon bodo bib soleh Girdojen bodo boleh alit terus. Katanya mau bodo boleh kiai neka Abu Cebanyakan pak. Apa boleh matur deh wali kapi. Ternyata rahasianya setelah saya teriti karena bini ini cereme kapi. Bengki lah. Para kiai, ini kan tips untuk para kiai montor dadi reng wali. Bengki montor dadi reng wali kudun di reng bini cere. Reng neng neng. Menyalpak sekali abit si onggo aja lah. Pentingnya ding bengki. Jadi sama sampian terus telakin tadi reng wali pesan tak wong. Begitu masuk congkok setat kon. Ngeng ngeng. Oh wela aja beri era lah. Onta lagi beri kopi jo onta lagi enom. Beri jero. Angki. Ngon tak lopo tadi wali. Mate. Onta lopo mate. Kabin boleh. Allahumma sholli Muhammad. Masyarakat hadirin saya cintai sarang Allah. Kehidupan gak nekah. Bagaimana gue lepon pancen dengan every odi sarang Allah Ta'ala. Kehidupan itu memiliki beberapa fase. Pertama kita hidup pada ayalam. Akhir. Pada ilahil mahfud.
senyaman roh nika aboris, cepon kajing nabi, aboris, bodo si depan, bodo si ngonyol ke atas, bengki, bodo si cetak ketelan sekali cetak ke bodo, bodo si depan, bodo si korbongkoran cepon, si depan nika pakik mau lahir ke dunia, cocok. Ada kan bodo bu ibu pak bapak ada yang di apa nyaman sahabat karib apa ibu CS ibu ya kadang bu ibu si mangga tepang ngajian iku kan jana bang gigi bu men ada teng ben cek anu rosake ibu kau tak nyaman mau tak bereng biru wae CS sudah ini kak ron apa lambe ilahil mahfud depan bodo sekor bongkoran kau tak kira cocok lela ongguan tak kira cocok. Bodoh boleh orang sih tidak cocok-cocok bi orang bodoh. Ma bodoh keke. Ma temor katanya pak. Malau abid lah. Mungkin ma dojo para acara kelah. Apa ma tidak cocok-cocok orang sekarang. Ini kemungkinan erona pangtapangan ya. Kemungkinan ya. Bodoh eroh saya lebih teki dari saya lain. Bengaper. Benih teki ni kata teki. Bener teki benih. Bengap. Ngaper, mereka bangsa para kiai, mereka renung ngaper kepil, ber. Yang pun tak tahu, kau macam negara, makai kau tak tahu iya ni. Bangki, kak, anu pak, makai Habib berasa jadi kiai, berasa jadi ulama, berasa tak jadi ulama. Kemungkinan renah ngaper, semakin teki, wah semakin rajah jadi ulamaan dan seterusnya. Berasa teki jadi pemimpin, berasa teki dan seterusnya. Kak Linto dari sana, ajalan berikutnya ke alam ra. Alam rahim bede etahabun ebu mare dari alam rahim masuk alam siapa sih dia alam kubur kada mari iki ngerasa nalawalan pangeran ya ore para somo-somo mati kada ben Muhammad ya berangkat kada aja kok kada ya dari kehidupan-kehidupan dalam setiap dimensi-dimensi gak dinto. Neka Allah Ta'ala beri pelajaran ke kau leban panjenengan saja. Bahwa kita kalau sudah masuk ke alam yang baru, kita tidak akan pernah abelih ke alam sebelumnya. Wala bedah bapak-bapak saya abelih, bu ibu bedah anak abelih ke alam rahim, bedah. Ada kadang bu ibu mula pekel, tau deh ya bencong, membeli ke tabu petes, bingung lem tabu bencong ya. Kita bisa, celah raja, masuk akhir hidup orang pun jadi ya. Allahumma sholli Muhammad. Ini pun tanda, ini sudah pelajaran. Maka dalam Al-Quran itu berapa banyak kalimat afala taqilun, afala tatafakkarun. Berempa kalimat seperti itu begitu banyaknya. Bukan di akal, tabaan. Tak mikir tabaan. Bagaimana kehidupan kadang ngabele odik lah pokok odik iki gak asa pun jan Habib Muhammad gak sadar gak ajem wong kuwi gak ajem makan tedung atau mencok ha ongke toron boleh ngakan tedung pokok lah 24 jam ngaji ya abol grombol sanrasan ke bodo ke temur tekur. Belum menekuk aki bu ibu bergerombol sanrasan wah tadi ngakiro ingat sikir disaruh di mana beban ceri itu ya toleh tulis omong udah lalu bagi lalu sehingga al-imam Fakhrul Wujud Syekh Ubakar bin Salim ada bu barang siapa orang yang selalu omong pada majelis taklim ya dabbi Allah degi matena sulit lagi nyebut kalimat la ilaha illallah terus lagi gila terus lagi omong je ah terus lagi omong je ah mati lagi paling cinta lagi ini penting teguh kita harus di pikiran semapan iya ya kok lambek berdiri mayang kok tak tahu kok setiap beda alam rahim lambek yang kau tak tahu tak ingat jadi remat abu nemak lambek yang kau tak tahu yang mau beritahu pak ketelak pak berjantung buh mak jantung pak kebukup teropan lagi bari ya maka tak ingat di Allah subhanahu wa ta'ala lahir ke dunia ternyata kita ini setelah melewati alam
berikutnya, ke alam berikutnya kita tak berdua. Karena kesempatan neka. Telepon guru bula Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Umurmu adalah modalmu. Umruka ra'sun maluka. Umurmu adalah modal kamu. Modal abe ni kesedo pak ke Allah nek ya umur ya. Ya umur ya. Bila boleh. Ada cerita nak orang setua sekero pah bisa abe ni ngode boleh retin boleh beda. Ada rene bin dere wuh. Suruh sekin geran abi petong atos. Nah, 1,5 juta. Berapa binin ben, Bang? Iya, situng tau. Tak kira ngaku benini nak make pampak. Make Bib Muhammad tak ngaku je. Padah mak bodoh maling ngaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Situng wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Bindi mak bodoh di mana karena sepura bodoh. Tidak ada orang tilak kero tua. Pun abuli panjang boleh tak bisa. Tak bisa. Bahwa kita tidak akan kembali pada siklus seampun elebetin sarang gula pun panjenengan saja. Elebetin saja tidak. Tak mungkin kembali lagi ni, tidak ada kata kembali ni, tak mungkin. Tidak akan pernah ada kata mungkin. Ada cerita abuli kini boleh. Tak ada. Maka kesempatan sebenarnya ke angkui. Allah tak minta banyak. Allah tak minta banyak. Allah seminta cuma situng. Jalanin seeperen tak ruwet. Jalanin perintah Allah ini kan tak ruwet. Seruwet abuk jibili. Tak oleh ngakan riba. Tak oleh ngalak bang dedelan. Masuk? Masuk? Wah, bang dedelan bener dina. Sebenarnya dong, sebenarnya. Bang apa nyama? Bang Mekar, bang apa? Bang Jedut, bodo Bang Jeguk, bang apa boleh? Bang Ali, masih narik Bang Ali lo nyaman. Masya Allah, keng abe nih deh. Allah pun alarang, tahu yang akan riba. Keng pas abe ri, si tak sabe. Bo, muntak ngalak bib, bo, tangguh kelampiannya, ribu. Songkun Allah nek abri rezeki pas. Edunya nek bi Allah ibri sadejana. Ya bodo se soki, bodo se menengah, bodo se melarat. Di Allah ka bimbang aki. Umpa soki ka bi di emas gun 5 kiloan ring situng le umpama. Tero. Emas 5 kilo, tero. Tero, Pak. Ala kok, Pak ya. Iya iya, masa minta gangkok deh ya tapi ya. Anda pak beri emas kapi, endi bungko tingkat kapi dan lain sebagainya, ancur dunia. Bang, siapa sih nama padi? Nyoro tetangga Mayra nyaka, wah tang emas banyak, anu apa nyaka? Yang kok megedua sape, anu apa megedua sape, wah tak emas 5 kilo. Wah, anu beri emas sape nih kok mau nende, akhirnya tuh nyara an. Beri bi Allah bertingkat-tingkat. Bada saya soki, bada saya meskin, bada saya pertengahan agar saling membutuhkan. Sesoki buto dega sandi buto tenagan. Setandi buto kesoki buto pesen. Kan saling membutuhkan. Nyaman munda iya. Kenjok tunggin sapa ya dok. Telak tetanggun mele mobil panas. Aduh kering langsung. Kering. Ketelak tetanggun mulai kulkas anyar, aduh. Ada lah, mari gigirin bibinin mak. Mari lah, gara-gara tetanggun mulai kulkas, gigirin bibinin. Sampean bibinin gigirin mak. Dan nenang kota tanya kebanyakan, nenang lah. Boleh bibinin, boleh. Eh pak. Tetanggun mulai kulkas, gigirin. Tetangke mele emas seiki kirin. Tetangke bangun bungko anyar seiki kirin. Tetangke mele mobil seiki kirin. Tetangke kabin boleh seiki kirin. Heran. Bong
Mumpul tetangga ke bimpo, lera mah tak iri. Mulai kulkas iri, mulai riak iri. Laki ini segi iri. Apalah kon bende, kat nekat wah, cereng laki. Mangan apa? Reng laki ini bisa rosak. Bisa tak rosak, tergantung sampian bu. Panjenengan ini kan memang lemah, tapi seumpun paling kuat ini reng bini. Mungkin obat kuat ini kan untuk mengalahkan reng bini. Obat kuat ini kan yang reng laki apa yang reng bini? Obat kuat, ya. Cap kuda Sumbawa, ya. Yenom reng laki apa yenom reng bini? Mekala reng bini apa mekala reng laki? Mekala reng, berarti saya kuatnya si Dimri ya? Lah kan, sokun saya kuat reng bini, bahaya pak. Reng bini ini kamu nak kadung gebrak, apuh. Ada pak, cek mulai ke Saudi, andai berarti KW ke Rusia berangkat gitu ya. Mungguh. Tapi mon reng bini nek sabar, nek bini nek sabar. Naremah napa saya beri sar Allah Subhanahu wa taala. Dal. Cek kadang beri 10 mesem, Pak. 10.000. Tak mesem. Mesem, Bu. 10 nang Mbak kadang kok tanya ke Bu Ibu rela. Mau apa repot ya. Bu. Ebrit 10.000 mesem. Iya, keng mesem bebro. Daya melolor. Mesem ada tok. Riyan tok sing agak daya. Ebrit 50.000 mesem sekone iki. Ebrit 100.000 mesem nyengir. Ebrit 1.000.000 gigi nek telak. Pah beri 10 juta ngampel kopi sidik rumah Mas. Eh, jangan tepuk tangan. Ini biduan di nak dia. Allahumma shalli Muhammad. Sampean teko. Teko. Orang sampai sap-nyap-sap mandemat. Naudzubillah min dalik. Gula nekah banyak kadang ketamoyan. Rembine kadang kecompok. Namo yang apa? Minta aki silake. Anapa bu tak langkung beb nak ke bulu beb Arab kabin boleh Malaysia beb kelar tak kelar kelar tak kelar mak bisa bu malik mak ke debak ke Malaysia kibangkan alap kobib Arapa kicepas ecompok subung panapa kipon deba jereng laki yo col bu jereng laki re bu padan koceng re koceng kepi ungguan re. Oh, mah tahu. Iya, jeng goreng laki sekali. Kucing kebiri ya. Teku sampai mau ngerabet kucing. Kenyangin bedebung kona. Tak kira ngecok. Dukon tetang. Jek kakak ini bungkun. Apa boleh itu dung abuh. Teku tak sap-nyap-sap mendemandek. Itu dung ke Malaysia. Bila dopak ke Malaysia kabin boleh. Saya dihianati. Kan nyoro beken yo. Saya nyoro siapa? Senyoro apa? Ah. Iya, dorong mau bicara dah beb, sebentar abin boleh. Berangkat ring dua lah. Berangkat ring dua jaga di saat alien kucing buat jeli lah. Jaga dah mah. Makana banjir dengan satu aja terciring binek kak dintok. Makana orang ini tak kira soki. Mon beni karena dua orang perempuan. Dorong mah. Ah, tafsir lain lah. Pak, kocak ring bini dua, lain tafsirnya bapak-bapak deh lah. Orang laki tak kira soki mun tak karena dua perempuan. Lah kan tafsirnya lain, lah kan server rosak tuh ya. Dua perempuan, beni binin dua toh. Oh, beni binin dua, dua perempuan. Si pertama, du anak emaan. Bong teku semang lama keman melarat, boh melarat. Si nomor dua binen, abo regisokir itu anak si binen si gedor lemah lemah kan sampai montrosoki si laki panjenengan malam jaga gedor langge kibo. Dari mana doa? Lah bingung. Doa napa beb? Sekarang pon, sementing alhamdulillah bi solawatnya bahasa Arab. Gi, perkara doa ada bahasa Madura tak apa-apa. Mau kayak ngakui bahasa Inggris pun bisa, oke.
Bom ki malaikat ngerteh. Malaikat neka seburung bahasa pun bisa malaikat neka. Senyambi neka tahu bon. Bon mau doa biasa aki nero orang wali. Dalam orang wali mau doa lemalem cek ke malam kepi kopi kado tak langsung Allahu Akbar. Kepi kopi kado. Karena menonton dulu bahaya. Karena nggak tengah malam neka doa neka. Enggak anak panah yang dilepaskan langsung jerep langsung kening sasaran. Jadi langsung depak ke Allah Subhanahu wa taala. Kopi kado sampean. Preko peletek cek beribu nebri buje tak apa-apalah. Pokok sakiran Allah tak keton. Bang ki bahaya biri tendu beton dubi bahaya. Bo cerita sampai bercerita kopi dia kan cerita riwayat Imam Abdul Hasan Syadzili. Iya abirin ketondu mata tuli depak engkau istihoroh dateng kanjeng Nabi. Beda apa jong? Tak langkong amba gula monano ketondu mula Allah kebe kopi jong. Mungkin lah masuk Indonesia re kopi tanah nganeka. Muni Arab yon tal ngak kacang. Mari sangar yon tal ini masuk ke Madura ri re kono kormak seberang badan. Anapa mak kutu cengar kade tak kok salah. Sampean mau nado abu ya Allah. Pelancar rejekenah laki bule. Pokok jek keton. Empat tepak keton du. Ya Allah, pebenyak bini laki bule. Celole keton du. Par ngocak apa benyak rejekenah, pak gente pebenyak bini. Ada paham bini melon. Paham bo iki? Cok kalau tondung melolos ya. Penting panjenengan odik ning kabrejunya bekal mate. Bedhi sapa kabeh. Kalau orang nek bine nek kena Allah minta alik neraka nek paling banyak. Kanjeng Nabi peristiwa Isra Mi'raj nek kuat nangis toman nangis datang Siti Fatimah beda apa apa panjenengan mak nangis kok itu nar kok menek kuat neraka bi Allah wa aksar mun nisa pun paling banyak orang bi amin Allahumma sholli Muhammad. Berarti orang laki tadi si masuk neraka bi penjahat siapa pak. Mun reng bini situng rebak masuk neraka, empat reng laki tak jawab. Lah ada rumah. Mun reng bini nek masuk neraka, empat reng laki tak jawab. Si pertama bapak. Bapak, si nomor dua. Laki nah, si nomor telu. Tretan laki, si nomor empat. Anak laki. Nah terus lagi sarasan gitu. Jadi sampai masuk neraka berjamaah lagi lah. Oh, enten deki molen bedayano sampean sapa saya tak tahu. Entar ke pengajian dek nyorekan bedekan jan kelan biyan nyar. Enggak biyan nyar. Arapa yo otang tak manjer ke kok ro age. Allahumma shalli Muhammad. Cek tudung melo Allah silaki nika. Tunga ah. Tunga ki malam jaga astagfirullah hal adi wa atubu ilaihi. Banyak istighfar ke Allah. Banyak selawat dega kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang semangke neka raja pangaterona keng kurang lakon. Tero mate nyaman, tapi lenjelen mate nyaman tak eke lako. Tero ding labo doneku video, ota bengeding cerita cek mon fulan mate sujud. Cek mon fulan mate tepan ngaci. Cek mon fulan mate de iya. Fulan mate bodoh-bodoh. Fulan mate de iya. Tak dengar gue cerita. Iya cek orang mapan. Kau mate bojong. Kau bojong menolong. Keng tak ete. Tak ete ero. Kadang tero abek nih ke mate ngak reng gak sah. Mate sujud mate mapan. Tapi tak nero daripada napa si ikhlaku sarang almarhum kak Risa. Tak ete ero. Semakin nih kekanda entoh. Raja pengeterona. Males lakon. Betul? Betul? Fahyakum tsumma yumitukum kemudian lepatnya tsumma yuhyikum. Kemudian ada kehidupan yang kedua. Abek semakin beda kehidupan yang pertama. Setelah itu beda mate masuk ke kubur kehidupan yang kedua. Odi elem kubur lebih abid daripada odi beda elem dun. Sampai bila kubur sampai yaumil qiyamah. Mon pas sangon pas-pasan. Mon pas tandi sangon. Yang terlaki tetangke. Tetangke si tahlil yang gak arwara. Tedung melolo tak ada lah. Bengki paling karo kiain melolo. Bik santren si santak. Mon si lain lah. Wallah alam. Mungkin lah kakanan keluar sirut langsung lah. Wah rawon sudah ya deh canik. Langsung bentak kakak. Bentak kakanan.
Sedang mesekiran abek kak dintok sobung omor, keng sangon abeng. Kimo nontong-nontong. Engak endi, engak Pak Muthher kak dintok. Neka saya nyebuin saya Pak Muthher. Reng sepon panjenengan. Reng sepon nah. Kimo endi engak nih kesai. Ibu dateng aki satu aja. Ibu dateng aki wateha. Abu akar reja si mate. Mau pas tak bisa. De emak. Mau tak bisa de emak. Maka penting bagi abek untuk mempersiapkan diri pagi ngadep ke Allah Subhanahu. Cukup sekali dari kaulah. Insya Allah manfaat dunia akhirat. Moga-moga almarhum Haji Fadil Kak Dinto. Esopora satu aja tulisan sarang Allah. Yang kak cerah jeda sarang Allah. Epelebar kau purna sarang Allah. Epetera kau purna sarang Allah. Epa semak dengan kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jugen reng sepo kau lepan jenengan sadaja si ampun sobung omor. Jugen guru-guru kau lepan jenengan sadaja sampai ke bujuk-bujuk sadaja oleh barokanah esian arimangkin gak dito. Amin. Allahumma wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Duduk apa?